lebih enak ah nggak jadi deh. Perawas jubah putih gentayangan nggak ada. Kalau ada juga ya ajak ngopi lah. Platnas nggak banjir lagi, enggak. Per Black lagi pacaran ya, aku nggak tahu. Oh tanya saya. Itu gordennya dicuci nggak sih? Iya dicuci, cuman ini lama, tempo lama ntar ganti. Kalau lagi bosan ganti, gitulah. Semua anak Platnas gordennya warna ini semua kan? Per jangan ngelawak apa per Ed? Iya maaf Ed. Nonton jurnal Risa. Turu belum mau turu. Angle-nya zoom banget deh. Terus harus diapain? Ke Dufan yuk. Yuk. Nadia Omara seru tahu yang kisah horor. Memang. Berasa VC anjay. Taman Pelataran Senayan aja ayo besok. Rahmat di mana per? Ada tuh Rahmat tuh ini Rahmat nih ini Rahmat Mat diem aja. Lu bikin merinding. Vite itu apa? Nggak tahu bang. Vite. Oh Viti bacanya. Oke. Siapa? 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 Heboh banget, heboh. Siapa? 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 Setel lagu Lingsir Wengi per. Setahu gue lagu Lingsir Wengi itu bukan horor tau. Setahu gue. Jojo cerita diganggu setan. Oh, setan juga bisa diganggu setan ya. Tanda jawab. Hmm.
Kameli juga live. Oh, Kameli juga live. Oke. Makasih infonya. Per, lu ada doi gak sih? Kok sering live? Gak kolan aja? Enggak. Saling berbagi info nih kita nih. Bilangin Kak Meli. Kak, Kak Meli, Topper lagi live. Meli tahu looper. Nanya enggak? Jangan dilaksanain eh. Jangan. Kenal aja enggak? Jangan. Kagak ngelawak. Gua kalau ngomong emang kayak gini. Harus bisa bedain dong yang mana yang serius, yang mana yang enggak gitu dong. Aduh, dibilangin beneran lagi. Maaf ya, Kameli. Kenapa kamu mirip kakekku? Emang? Berarti kakek lu ganteng. Kayak gua, bercanda kek. Beneran sih kek, ganteng. Kakel, bukan kakek. Gua salah baca ini, soalnya cepet banget komennya, cepet banget ini. Bang, lu gak dikenal. Iya, gue emang kagak kenal sama Kameli. Kalau kenal ya kenal, tapi maksudnya gue tahu tapi nggak kenal nggak gitu. Kalau dia nggak tahu gue tapi kenal gitu. Kalau gue kan nggak kenal tapi tahu. Kalau dia nggak kenal tapi tahu. Eh, kebalik, nggak tahu tapi kenal. Ngomong apa sih gue? Jadi ini ya, jadi inti dari segala inti, gue tahu Kameli tapi nggak kenal. Kameli nggak tahu, nggak kenal juga. Nggak tahu lah. Ya udahlah gitulah, tanggap aja lah. Iya, gitulah pokoknya. Topper lu trending topik di live Kameli. Astaga, jangan, sumpah. Kagak, gue tuh nggak tahu tapi nggak kenal. Eh, maksudnya tahu tapi nggak kenal. Janganlah, janganlah. Parah banget lo. Salting apanya, astaga. Masa kayak gini dibilang salting? Kagak salting.
nanti dikenalin. Kagak, jangan-jangan udah nggak apa-apa. Belum sempet kenalan. Ntar juga ketemu di prosotan. Bang, kenal Robert nggak? Enggak. Robert siapa? Kenapa Robert? Robert siapa Robert? Ya udahlah, Robert dah, ya. Robert Iron Man dah. Masa nggak kenal Robert? Robert Iron Man dah. Prosotan blok apa? Blok M. Rahmat umur berapa itu per? Mat, ada yang nanya nih Mat, umur lu berapa Mat? 19. Mirip MS Thailand Kun Flaut. Setau gue Kun Lafut, bukan Kun Flaut bang. Robert yang tadi duduk di samping lo. Robert. Iya dah. Selalu pade dah. Per, raket yang murah yang bagus merek apa? Raket nyamuk. Bagus. Lu tidur aman. Gak ada nyamuk. Kalau nyamuk lewat lu hajar aja, lu semes. Aman. Bagus, murah lagi. Robert itu ya, yaudah. Yes, ya. Bahas. Iya, raket nyamuk. Murah. Ampuh. Lu tidur aman. Udah bener, udah paling bener. Tadi yang nanya siapa tuh? Do you know Stephanie? Kenal yang nyanyi I Love You 3000? Ada Mbak Sally. Halo Mbak Sally. Cara masuk PBSI bagaimana per? Masuk aja, nanti ketemu satpam tuh di depan. Ntar ngomong mau ketemu siapa gitu.
tahu ngabrut ngaper ngabrut gue tahu kemarin baru tahu gue ngabrut tuh ngakak brutal kan. Oh, gabrut tuh galau brutal. Kalau salbrut tahu nggak? Nggak. Leaning Yonex apa Victor per? Gua Victor. Soalnya emang Victor. Oke, sabar ya. Oh, sal brutus, salting brutal. Oke. Victor Axelsen. Iya. Bang, kalau mandi di mana ya? Di kamar mandi lah, masa di ruang fitness? Panutan lu siapa per? Gue seneng sama Chris Hemsworth sih yang mentor. Wah, keren banget actingnya. Parah asli. Sama Jeffrey Nicole sih kayaknya. Kemarin main pertarungan bagus banget. Per, lu mau gak ngelawan Axelsen? Kalau lu menang keren banget. Pengen sih. Tapi main Mobile Legends ayo. Kayaknya gue menang deh. YTTA tahu nggak lu? Nggak tahu. Buy 1 ml. Gue cupu. Oh, YTTA itu yang tahu-tahu aja. YTTA yang tahu-tahu aja. Gue taunya ATTA, Atta, Atta Halilintar. Pernah make raket fotokopian? Raket fotokopian raket apa? TBL tahu nggak lu? TBL nggak tahu, gue taunya penyakit TBC. Oh, TBL tuh takut banget loh. TGIF gue tahu, TGIF itu Thanks God It's Friday kan. Salbrut tadi udah salting brutal. Perlu tau SCBD, SCBD mah di Jakarta itu tahu. Senayan, Citayam, Bojonggede, Depok, SCBD. Emang Topper mau nanya, kalau lo nggak jadi atlet, cita-cita lo mau jadi apa? Pengacara.
Tuh, pengacara banyak uang. Enak. Jadi pengacara terus banyak uang. Enak. Pengacara kan pengangguran banyak acara. Banyak uang. Wah, udah enak dah hidup dah. Iya, makanya. Yang nonton banyak bener. Iya nih. Gope gila. Pada ngapain sih? Gabut ya. Gabut banget kayak nontonin orang ganteng. Canda. Ya langsung langsung rame nih, rame nih, rame nih. Paling. Ngapain ya enak ya malam-malam ya? Dengar musik dong, lagi tertop. Ah, jangan tertar dah. Udah. Makan martabak kenyang tadi, udah makan kacang. Rambut anti badai cetar, gila. Renang, ah, masuk angin gua besok latihan. Si paling cool. Perlu lagi di mana di Platnas? Room tour, aduh, capek banget gue hari ini beneran dah, jujur. Hari ini tuh kayak extra program gitu. Dan jujur emang capek banget, makanya gue lagi mager-magernya nih. Skincare lu apa per? Gua nggak pakai skincare, gua sabun muka doang. Skincare. Nonton Love All Play. Setil kamar lu udah pernah lihat kan kamar? Kasur, koper, lemari, baju semua. Scarlet, bukan Scarlet. Maljum loper, kagak takut disamperin suster ngeset loper, enggak. Pada dasarnya ganteng, gas skincarean juga. Gua nggak skincare, oh, enggak sih, tapi ada sih kayak apa nih? Kalau lagi keluar, oh, kalau tiap hari tuh gue pakai moisturizer, gue baca ini ya, Skintific. Dah, itu doang sih bacaannya, kagak ada lagi, bangke nih, itu doang. Skintific, udah, ini doang, ini namanya moisturizer, asik, ya nggak? Gue tau deh nyokap soalnya. Nah, udah nih. Terus kalau misalnya lagi latihan lari outside, outdoor, pakainya UV Defender. Nih, lihat kan. Soalnya apa namanya? Sunblock. Ah, sunblock, sunscreen. Oh, sunscreen. Salah, sunscreen. Iya, benar.
itulah itu pokoknya lah. Itulah soalnya kan para para cowok-cowok juga harus menjaga muka sih, gaya banget gua, canda ya. Sunset, sunset trip, screenshot. Ya itulah pokoknya. Jadi pakainya moisturizer sama sun, apa tadi ya? Bentar gue cari dulu. Sunscreen, iya sunscreen, sunscreen. Gitu, gitu aja infonya. Itu jersey-nya Kevin, suka Muljo punya. Itu baju kenapa dipajang? Ya, iya, dipajang. Kalau dilelang, ntar gue dimarahin. Udah dikasih malah dilelang. Jadi gue pajang aja. Iya dong, bener dong. Kalau dilelang ya ntar gue dimarahin dia. Ya gue pajang aja. Jadi termotivasi sama kan ceritanya nih ya, ceritanya kalau lagi bangun tidur nih melek kan set. Misalnya ada rasa-rasa males nih, kayak aduh males latihan nih. Tapi pas lihat set, langsung ada rasa ingin melelang. Nggak bercanda. Maksudnya biar motivasi aja, biar semangat gitu latihannya. Canda. Itu ya, pokoknya biar semangat aja latihan gitu. Motivasi. Asik. Meskipun bercanda mas, enggak ini enggak bakal dilelang. Bang Hasan, maaf ya. Potong baskat rambutnya kece parah. Baskat yang kayak botak ya. Gua gak cocok soalnya muka gua tuh gede. Jadi kalau misalnya dibotakin tuh jadi kayak gak tau lah, jelek pokoknya. Sebelahnya punya Baba Hasan tuh. Iya nih Baba Hasan. Jersey Dewa Hendra ada gak per? Ada jersey apa OS, tapi gue taruh di rumah, gue pajang di kamar, kamar yang di rumah. Potong mulet aja jangan dong, ntar pada kepelet. Karena kan kalau udah lihat yang mulet, pasti kepelet. Itulah pokoknya mulet. Jersey ambil aja di situ depan kamarnya, canda bangir. Iya ntar minta satu emang. Meli nggak tahu loper, biarin aja. Ya, emang kagak nggak kenal, kan inget kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu bro. Jadi nggak kenal. Gak kenal makanya gak sayang. Gak gitu. Apa namanya,
Ya jadi nggak kenal aja gitu. Nggak ken kalau kenalan juga nggak sayang, ya ya nggak apa-apa gitu loh. Apa ya gitulah cara minta jersey Kevin gimana? Ya minta aja, ngomong lah. Masa mintanya ngode kayak segitu? Yang enggak lah, saya ngomong aja. Kagak salting. Kenapa pakai kenapa demen pakai legpong? Soalnya panas, jadi kalau tidur maunya dingin. Enak kalau pakai legpong itu. Kalau pakai jas ntar geraknya nggak enak, jadi pakai legpong aja yang enak buat tidur gitu. Ini pakai wifi apa data seluler? Ini pakai data, soalnya kan dari depan tadi. Ada AC nggak sih di kamar? Ada. Abis ini viral nih, jangan diviralin lah. Janganlah, sumpah. Enggak lah, jangan. Lah iya kan, kenapa demen pakai legpong? Buat tidur enak. Kalau pakai jas malah nggak enak. Idolanya di badminton siapa, Per? Jawab kan. Oke. Saling berbagi info ya. Kok S juga semualah, semua senior lah, panutan semua. Semua senior. Bahkan Bang Yer, Mas Pram juga panutan. Maksudnya kan senior gitu. Idolanya bagus. Pajang semua dong, Per. Waduh, ini dua aja udah pas tuh. Nih, lemari ini udah pas. Ya, apa kalau semuanya nih ya? Misalnya nih ada siapa nih? Mas Kevin Kosinyo, satu pasang tuh dua orang. Terus Mas Jom, Ajay, Afikri, terus Mas Bagas, udah berapa tuh? 3 pasang, udah 6. Dedis, terus 8 orang. Bang Yer, Mas Pram, 10 orang. Mas Leo, Mas Daniel, tuh udah berapa tuh? 12 orang. Terus gue sambil live di TikTok nih. Ntar dikira lelang gue. Kayak jualan, makanya tuh ada yang bilang kayak jualan, makanya jadi yang lain disimpan aja gitu. Kayak jualan nih, makanya jualan jatuhnya lelang. Kayak thrift shop, iya bener 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 bener. Makanya. Oh, baik, 12 baju gua pajang tuh. Wah, bayangin aja. Thrift shop iya. Gitu. Iya, yeah, ntar malah kayak live shop TikTok. Bener-bener nih, bener nih. Lu baru 17 tahun ya. Per gua baru 19 tahun hidup di dunia. Bentar lagi 20. Maksudnya belum 20 gitu loh. Belum 20. Pokoknya tahun ini 20 hidup di dunia, 20 tahun. Gitu.
Chopper main sektor apa? Oh, sektor tuh gua tuh main di biasanya tuh assassin. Kadang marksman juga sih, atau biasanya anak-anak tuh pada kagak mau pakai tank, jadi gue ngetengin gitu dah kalau main. Ya udahlah. Jadi main aja udah. Lain. Oh. Iya. MD. 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 Jersinya gerak-gerak karena ini ada apa namanya AC-nya nyorot. AC-nya soalnya nih ya, gue harus tahu ya. Oh, AC-nya tuh nyorot nih AC tuh. Ini Rahmat. Bah, Mat. Diam aja. Makan yuk. Gitu deh pokoknya jadi nyorot ke baju. Bentar lagi gue udahan ya guys live-nya, soalnya apa namanya kan udah malam juga, jadi gue juga butuh waktu buat telepon ayang. Enggak, bercanda. Bercanda, gue mau istirahat lah, udah malam besok kan nanti. Bercanda. Ah, baperan aja. Bercanda. Enggak. Besok live lagi perlu ya, kalau gua kuat ya, kalau capek tidur. Kagak, gua bercanda doang itu, kagak live sama ayang, live sama ayang maksudnya kagak telepon, mau istirahat, mau tidur. Kagak salting, biasa aja. Simba Bace. Masa sih suka tidur jam 9? Iya, gue orangnya tidur cepet gitu. Mbak S Bace, siapa lagi? Kagak. Enggak. Jadi kita udahan dulu ya live-nya. Soalnya Mbak M aja. M siapa lagi M? Mbak A, Mbak S, Mbak C. Semua huruf alfabet aja disebutin. Gak salting. Eh, jangan deh, jelek banget lo bercandanya. Jemput-jemput orang. Ya maksudnya, ntar kalau dia tahu kayak, apaan sih, gitulah pasti. Kayak gue harus mulet sih. Enggak lah, enggak. Mbak Z, Mbak N, Mbak D. Buset, banyak amat. Mbak Y, Mbak Y.